Ya, pastinya amalan melakukan ibadah korban di luar negara dalam kalangan masyarakat Islam di Malaysia semakin meningkat sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Antara negara yang sering menjadi tumpuan ialah contohnya Kemboja, Vietnam, Thailand, Filipina, Laos dan juga India. Ibadah korban juga dapat melatih dan mendidik individu Muslim itu untuk bersikap dermawan dan membantu golongan tidak bernasib baik. Dan untuk mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai program seumpama ini di studio, kita bawakan pada Nasional 1 untuk hari ini, Cik Nor Zaki Hasnin, Eksekutif Kanan Latihan dan Pembangunan Sukarelawan Yayasan Islam Malaysia. Selamat datang. Terima kasih. Walaupun saya tidak menyambut Aidiladha, penting untuk saya mengetahui sambutannya, juga penting untuk pemahaman kita sebagai rakyat Malaysia, itu sangat penting. Cuma untuk sambutan Hari Raya Aidiladha, kita nak cerita mengenai sambutan di luar negara oleh masyarakat Muslim Malaysia. Salah satu negara yang sering dikunjungi ialah di Kemboja. Apa perbezaannya sambutan di Malaysia dan juga di Kemboja? Mungkin boleh berikan gambaran kepada mereka yang belum pernah menyambut Aidiladha di luar negara. Okey, fokus kepada Yayasan Salam Malaysia. Perbezaan yang ketara yang wujud dalam kalangan masyarakat Kemboja dan masyarakat kita adalah yang pertamanya, perbezaan yang paling unik di Kemboja adalah mereka berhari raya dan ditambah dengan hari perkahwinan, majlis perkahwinan. Serentak? Serentak. Dan mereka majlis perkahwinan itu serentak dengan majlis hari raya kerana sumbangan daging yang mereka terima, mereka jadikan hidangan untuk tetamu. Sebab mereka sangat daif untuk mendapat sumber tersebut pada hari-hari biasa. Jadi mereka mengambil kesempatan untuk majlis perkahwinan. Itu antara perbezaan yang ketara. Jadi kalau kita pergi ke sana, kita perlu juga menghadiri majlis perkahwinan mereka. Maksudnya apabila tiba musim Raya Aidiladha, itu juga musim kahwin di Kemboja. Betul. Macam kahwin di Kemboja. Itu memang menarik. Itu memang menarik. Dengan tradisi mereka, dengan sambutan mereka, dan mereka sangat menanti-nanti saat ini. Di samping itu juga, bukan sahaja majlis perkahwinan. Majlis macam kenduri arwah, kenduri kesyukuran, mereka buat serentak dengan sambutan hari raya. Disebutkan tadi memang susah untuk mereka mendapatkan bekalan, contohnya daging. Memang tidak ada di sana, memang berharap untuk dibawa dari luar atau bagaimana? Memang nak katakan tidak ada, ada. Memang ada, dan ada dalam kalangan mereka yang memang memelihara lembu pun ataupun kambing pun. Cuma kedaifan mereka membuatkan mereka tak boleh menyembelih lembu dan kambing dalam jangka masa yang lama untuk simpanan. Kalau kita nak makan daging, kita makan dalam kuantiti yang sedikit. Tetapi jika di sana, kalau kita makan kuantiti sedikit, mana kita nak simpan? Sebab peti sejuknya atau yang saya makan tidak ada. Jadi mereka memang, dan kalau nak menjual pun, siapa sangatlah yang mampu untuk membeli. Jadi memang mereka menunggu saat-saat ini, dan kita contoh daripada Malaysia yang datang, kita akan beli lembu-lembu yang mereka pelihara. Dan ini sebenarnya pendapatan itu. Dan ini sebenarnya adalah aset. Ini macam tanah juga kepada mereka. Tanah juga kepada mereka. Dia adalah aset untuk mereka adakan simpanan di masa akan datang. Beli lembu mereka yang dipelihara dan disembelih, dan juga daging itu diagihkan. Selalunya saya difahamkan di Kemboja tumpuannya adalah di salah satu wilayah yang disebut sebagai Kampung Cham. Kampung Cham itu memang tumpuan orang Muslim di sana. Lebih kurang 126 km dari Bandaraya Phnom Penh. Mengambil masa 2 hingga 3 jam. Dan populasinya lebih kurang 1.2 juta orang, dan majoriti adalah Muslim. Keadaan di sana bagaimana kalau boleh gambarkan? Katanya tadi serba kekurangan. Hakikatnya sebenarnya, Kampung Cham adalah antara kampung yang terkedepan sedikit berbanding dengan yang berada di Ratana Kiri. Perjalanan adalah 8 ke 9 jam. Berbanding dengan yang berada di Karcher. Perjalanan antara 5 ke 6 jam. Sebenarnya Kampung Cham boleh dikatakan antara yang moden, kerana yang maju. Bukan nak kata maju tu taklah semaju kita. Tapi
ada lagi yang pendalamannya yang memerlukan bantuan. Kerana itulah Yayasan Salam Malaysia, sebab kami pernah masuk ke Kampung Cham. Dan Kampung Cham bukan fokus utama. Yep. Jadi di mana lokasi yang mungkin lebih spesifik di Kemboja itu? Jika di Kemboja, kami banyak fokus di Ratana Kiri, perjalanan 8 ke 9 jam. Dan juga di kawasan Shannockville. Shannockville ni kawasannya adalah perjalanan dalam 4 ke 5 jam. Di situ masyarakatnya, jika kita ingin melihat kedai Infan, di situ. Mengapa kami tidak fokus kepada Kampung Cham? Kami fokus. Tetapi hakikatnya, satu, tumpuan penuh kebanyakannya di situ. Yang kedua, anak-anak masyarakat di situ telah berjaya menyambung pelajaran dan kembali memberi khidmat. Jadi pembangunan di situ agak cepat dan agak pantas. Walau bagaimanapun mereka masih lagi ketinggalan lah. Ya? Saya tak tahu kerana saya difahamkan Kampung Cham itu adalah wilayah yang ke-11 terbesar di dalam Kemboja, dan Perdana Menteri Hun Sen berasal dari Kampung Cham. Mungkin itu juga ke Kampung Cham lebih maju popular, berbanding wilayah popular lain. Baik. Kalau kita sebutkan sambutan Aidiladha di Malaysia dan juga di negara yang serba kekurangan, yang daif disebutkan tadi, apa yang boleh dipelajari apabila ada wujud perbandingan itu oleh Yayasan Salam, dan apa mesej yang cuba ingin dibawakan oleh Yayasan Salam? Apabila disebut perbezaan, ketara perbezaan, terutama daripada sudut sosioekonomi, terutama dari sudut infrastruktur, terutama dari sudut pelajaran, sangat berbeza. Apabila kumpulan yang kami bawa masuk ke kawasan pendalaman, satu perkara yang mereka tahu adalah sedar diri. Sedar diri bahawa kita ni sebenarnya jauh lebih bagus. Jauh ke depan. Kita sebenarnya banyak perkara yang kita dapat yang tidak diperoleh oleh masyarakat-masyarakat sebegini. Contohnya, mana ada kawasan kita sekarang yang aksesnya, kita perlu naik kereta lembu untuk masuk ke dalam. Tetapi di sana masih lagi wujud keadaan itu. Menaiki kereta lembu, menaiki perahu untuk sampai ke satu-satu kawasan perkampungan. Jadi, satu, kita sedar diri. Yang kedua, rasa syukur. Sebab kita dilahirkan di Malaysia. Dan bagusnya juga, masyarakat Malaysia ni, uniknya juga masyarakat Malaysia, kita tidak senang duduk apabila kita melihat ada rakan-rakan kita di luar negara sana yang susah. Dan tidak pelik apabila raya haji berlangsung, penuh kapal terbang dengan orang kita saja. Penuh kalau nak ke Phnom Penh, penuh dengan orang Malaysia saja untuk berhari raya bersama dengan komuniti di sana. Itu uniknya masyarakat Malaysia. Dan uniknya, rasa syukur, rasa sedar diri membuatkan kita rasa kita nak berkongsi dengan orang lain apa yang kita ada. Itulah konsep kemerdekaan kita kan, sehati sejiwa untuk kita meraihkan bersama-sama. Memang kalau ada yang berkesempatan berkunjung ke negara seperti di Kemboja ataupun Kemboja ini, suatu yang membuka mata. Saya sendiri pernah berkesempatan ke sana, dan mungkin saya boleh berikan gambaran bahawa keadaan di sana untuk kita bayangkan mungkin waktu 50-an di Malaysia. Macam itulah keadaannya. Sekarang kita lebih jauh ke depan. Baik, untuk sumbangan yang dibawa, disebutkan tadi ramai rakyat Malaysia yang ke sana. Apa bentuk sumbangan yang selalunya dibawa? Okey, kebiasaannya, first, kalau raya haji, kita akan bawa sumbangan untuk korban. Ya. Yang kedua, kebiasaannya derma-derma wakaf. Wakaf masjid, wakaf madrasah, wakaf sekolah-sekolah tahfiz, sekolah-sekolah agama khusus untuk umat Islam di sana. Dan juga keperluan-keperluan untuk keagamaan lah. Contoh macam telkung, kitab-kitab, pembelajaran. Dan satu perkara yang menarik juga di Kemboja yang ada persamaan dengan kita adalah pembelajaran agama. Kebanyakannya diajar dalam bahasa Melayu. Jadi, tak pelik, buku-buku kita memang ada di sana. Tapi malangnya, buku-buku kita adalah buku-buku kita yang zaman-zaman dulu tu. Dan di photo state. Jadi, apa yang masyarakat kita bawa ke sana adalah buku-buku, kitab-kitab agama. Dan juga keperluan-keperluan lain seperti pakaian, kasut dan sebagainya. Itu juga yang diperlukan. Selain daripada itu, apa yang Yayasan Salam Malaysia fokus adalah jangka masa panjang. Keperluan khidmat jangka masa panjang yang kami boleh salurkan di sana. Contohnya macam
kami sebenarnya lama berada di Kemboja. Hmm. Daripada tahun 1997 sehingga 2007, kita wujudkan satu kelas bahasa Inggeris khusus untuk pegawai-pegawai kerajaan di sana. Dan selepas itu dia disambung oleh komuniti. Kami sekarang kami sedang fokus untuk program jana pendapatan untuk penduduk-penduduk di luar bandar. Contohnya kita mengkomersialkan kuih-kuih tradisional, kita mengajar cara dia orang memasakkan dan sebagainya untuk meningkatkan ekonomi mereka. Sebut mengenai guru tu saya nak menjelit sikit kerana saya pernah bertanya kepada yang berkhidmat sebagai guru di pedalaman tu, gaji mereka sana lebih menggunakan USD dolar mereka tidak sampai pun $100 Amerika sebulan. Jadi cikgu-cikgu ni untuk menambah pendapatan mereka terpaksa menjual barang-barang, coklat dan sebagainya di sekolah. Betul. Dan budak-budak yang pergi ke sekolah ni pun beg pun tak ada, dengan kasut pakaian sekolah semua. Betul. Memang daif lah. Betul. Baik, untuk turut serta menderma memberikan bantuan ini, adakah perlu melalui NGO ataupun boleh buat secara persendirian? Hakikatnya ia terpulang. Sama ada secara individu atau secara NGO. Terpulang. Sebab ramai juga, majoriti ada juga yang datang secara individu untuk berada di sana. Ada juga yang melalui NGO lah. Sebagai Yayasan Salam Malaysia, kalau berminat boleh sumbangkan kepada kepada kita lah. Bagaimana Yayasan Salam menyelaraskan semua bantuan itu di tempat-tempat lokasi yang spesifik yang dipilih, bukan saja di Kemboja, mungkin di negara-negara lain juga? Satu perkara, kita membuka ruang, membuka peluang kepada masyarakat kita di mana mereka hendak salurkan derma. Di situ kita akan selaraskan, kerana di sana kita juga ada penyelaras-penyelaras kita yang menguruskan program-program kita di sana. Jadi dengan penyelarasan kita di sini, di Ibu Pejabat, dan kita akan salurkan maklumat kita di bersama dengan penyelaras-penyelaras kita di sanalah. Jadi itu contohnya. Kita melaksanakan aktiviti kita bukan sebenarnya daripada kita sahaja, tapi bersama-sama dengan komuniti setempat. Maksudnya bantuan itu tidaklah secara bermusim, hari raya Aidiladha saja Yayasan Salam turun, tetapi memang berpanjangan berterusan. Contoh bantuan lain yang mungkin disebutkan tadi dari segi pendidikan, melatih guru-guru dan juga bantuan-bantuan keperluan. Ada bantuan lain yang diperlukan ketika ini oleh masyarakat, latihan untuk generasi muda di sana. Mereka banyak kepada fokus pembangunan infrastruktur. Contohnya pembinaan masjid. Itu juga Yayasan Salam boleh membantu. Dan kami sekarang ini bersama dengan derma masyarakat Islam di sini, masyarakat kita di sini, kita sedang membina dan sedang menyiapkan sebuah masjid di sana. Di mana tu? Di Ratanakiri. Perjalanan dah 8-9 jam lah. Dan masih lagi dalam proses. Dan di sana mereka tidak dapat suntikan daripada kerajaan. Jadi mereka memang menunggu-nunggu bantuan daripada masyarakat kita dan masyarakat lainlah luar daripada negara mereka untuk membina masjid tersebut. Dan bagusnya sebelum ini memang tidak wujud masjid atau bagaimana? Ya, memang tidak wujud masjid, dan mereka sembahyang hari raya di Padang. Pada tahun, seingat saya, pada tahun 2001, saya turun ke sana. Kita bersemayang di Padang. Ratanakiri, berapa ramai populasi masyarakat Islam atau Muslim? Dia dalam 500 keluarga. Baik, kita dah banyak berbincang ni. Mungkin ada ramai yang menonton ini rasa ingin menghulurkan bantuan. Bagaimana caranya? Adakah mereka menghubungi Yayasan Salam terus ataupun ada cara tertentu? Mungkin boleh Cik Noor sakit terangkan. Boleh terus menghubungi Yayasan Salam Malaysia. Caranya? Layari website kita, hubungi kita dengan nombor 03-7958-4021 dan suarakan apa yang ingin kita sumbangkan. Sekali lagi nombor telefonnya 03-7958-4021. 21 ini siapa saja boleh menghubungi untuk berikan bantuan, apa saja bentuk bantuan. Memang Yayasan Salam akan terima. Baik, kita masih ada masa ya penerbit. Baik, mungkin masyarakat kita cukup prihatin, bukan saja tumpuan di Kemboja. Mungkin Yayasan Salam juga ada perancangan untuk ke negara lain, mungkin di Laos,
Filipina. Betul. Atau... Betul. Sebenarnya di Laos, di Vietnam, di negara Myanmar, di negara-negara yang berada di sekitar Asia Tenggara, Yayasan Salam Malaysia memang fokus kepada usaha membangunkan masyarakat tersebut, terutama daripada sudut pendidikan dan sosioekonomi. Jangka masa panjang, menjana pendapatan dan memang kita laksanakan daripada dahulu lagi. Dan sukarelawan-sukarelawan kita, hakikatnya Yayasan Salam Malaysia tertubuh atas semangat kesukarelaan. Jadi sukarelawan kita memang berada di negara-negara tersebut dalam melaksanakan aktiviti-aktiviti seperti disebut tadi. Berapa ramai sukarelawan di bawah Yayasan Salam ketika ini? Dalam sekarang ini di dalam data mencecah 7,000 orang. 7,000 rakyat Malaysia? Ya, rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia. Adakah penyertaan ataupun keanggotaan sebagai sukarelawan ini diambil daripada orang-orang tempatan juga? Iya, dia bergantung kepada keperluan. Keperluan. Kita boleh rekrut. Ya, ya, kita boleh rekrut. Sebenarnya di Salam kita menekankan membangunkan nilai kesukarelaan itu sendiri kepada masyarakat Malaysia. Apabila kita membawa semangat ini ke sana, dilihat sebenarnya masyarakat di sana pun juga ada sistem yang sama. Jadi kita, orang kata kita kerjasama lah, smart partnership, apa maksudnya smart partnership lah, bersama dengan NGO di sana, bersama dengan komuniti di sana, bersama dengan pelajar di sana, bersama-sama dengan kita untuk kita beri suntikan idea, suntikan program, suntikan modal untuk mereka melaksanakan program mereka di sana supaya pembangunan pendidikan dan pembangunan infrastruktur itu seiring dengan pembangunan di kawasan bandar. Dan penerimaan mereka pastinya cukup... Sudah tentu sangat-sangat mengalukan. Baik, untuk info mengenai sukarelawan ini, siapa saja yang memang Yayasan Salam tidak menetapkan satu kota spesifik untuk sukarelawan ini. Memang akan sentiasa rekrut dan menerima siapa saja. Berbilang bangsa, tidak kira agama, siapa saja boleh menjadi sukarelawan. Yang penting 18 tahun ke atas. 18 tahun ke atas. Hubungi talian yang sama ya. 0379584021. Terima kasih kepada saudari Noor Zaki Yasmin, eksekutif kanan latihan dan pembangunan sukarelawan Yayasan Salam Malaysia. Mungkin selepas ini boleh bawa sekali pihak media untuk buat penggambaran di sana supaya kita boleh tunjukkan lagi bagaimana. Tidak ada masalah. Kebiasaannya memang media turut serta. Ya. Kebiasaannya media turut serta. Saya nak alu-alukan RTM. Terima kasih. Baik, kita...